Ipin, butang apa ni? Entah. Cuba kawan-kawan tekan. Azam Puasa, bahagian satu. Gaun sirih, pinang, masukkan. Esok dah nak mula puasa. Cucu opah dah sedia nak puasa. Nak sedia apa, opah? Amboi, loya buruk pula dia. Mestilah dah sedia, opah. Niat puasa, doa buka puasa, niat sembahyang terawih. Semua ada kat sini. Kita orang ingat. Betul-betul-betul. Doa makan, lagilah ingat. Kena penting. Kau berdua, kalau pasal makan, memang cepat. Tolong ni tak nak. Bagus. Macam itulah opah suka. Barulah cucu opah namanya. Adah, mari kita makan sirih. Nak satu. Opah, puasa tahun ni, Rus nak buat kuih tak nenas. Dah banyak kali puasa, opah dengar tak nenas. Nak buat banyak-banyak. Nak jual. Tapi, nenas pun opah tak nampak. Kuih bangkit pun jadi kuih hangit. Diam! Alah, opah ni. Itu Azam Rose. Bagilah semangat sikit. Bagus ada Azam. Tapi, kan lagi bagus dalam bulan Ramadan, kita lipat ganda keamalan. Meningkatkan pahala. Betul? Apalah kak ni? Itu pun tak tahu. Opah! Pandai gelakkan orang. Akak kau ada juga Azam. Kau orang ada. Sejamnya. Dua je lah kau tahu. Nak lagi lah. Besok kau berniaga kamu tu. Yalah, macam biasa juga. Tapi, kamu orang semua tak boleh datang sini makan. Kenapa pula? Ayoyo, esok kan puasa. Lah. Lupa. Jami, ini hari makan puas-puas. Angkat belanja. Laju juga. Makan besar. Eloklah semua ada. Lepas makan nanti, tolong atuk kemas surau. Belum kemas lagi? Dah nak puasa, kuy. Sikit je lagi. Dah, atuk pergi dulu. Betul. Terima kasih belanja. Okay, no problem. Kenapa tu? Atuk nak lastik cicak. Putus pula getah ni. Apa lagi? Telastik pipi atuk. Kenapa atuk nak lastik cicak? Tengok tu. Banyaknya tai cicak. Kutuk. Situ dah jadi tempat berak cicak. Dah orang tak boleh semayang kat situ. Betul lah. Itulah, tai cicak kan najis. Batal semayang nanti. Korang semua pergi bersihkan tai cicak tu. Biar atuk hapuskan semua cicak. Janganlah atuk. Kesian kat cicak. Tak perlu kesian. Cicak adalah musuh kita. Korang tahu. Ada dalam riwayat pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, semua binatang membantu memadamkan api. Tapi cicak menghempuskan angin supaya lebih marak api. Ada satu lagi riwayat.
Pada waktu Nabi Muhammad SAW bersembunyi dalam gua, cicak berbunyi memberi isyarat pada musuh. Tapi dilindungi laba-laba dengan membuat sarang di pintu gua. Cicak jahat. Sebab itu cicak dipanggil penjahat kecil. Dan kita disunatkan membunuh cicak. Besar pahalanya. Oh, macam tu. Ya, betul. Eh. Bahagian dua. Cepatlah Ipin, ya. Ipin, Ipin, ambilkan tasbih opah kat bilik. Siapa jumpa dulu di mana? Baik. Jumpa tak? Aku jumpa. Gila. Opa, tasbih ni dah kena tahi cicak. Oh, iya ke? Tak apalah. Tinggalkan aja. Ipin, cicak. Kena lastik ni. Dapat pahala. Ish, tak ada getah lah. Cuba kau cari kat sana. Mana? Upin. Wah. Jaga kau. Mana korang? Cepat! Assalamualaikum warahmatullahi. Balik tidur eh? Baik, ada hati balik. Yelah. Kau boleh naik apa? Kau boleh jalan. Jumpa besok. Dah, jumpa. Kau makan, ha? Kau lah. Kau buka pinggan kamu. Jom. Atuk. Ya? Tasbih opah terputus. Ipin buat. Alah, tak sengaja. Jadi, kita orang nak ambil tasbih tu. Ganti opah punya. Boleh tu? Yang tu tu, bolehlah. Itu orang sedekah untuk kegunaan jemaah surau. Bagi sini. Nah. Tak cukup ni. Patutnya ada 33 biji. Ni 28 je. Ya ke? Alah, macam mana tu? Nanti opa marah. Opa tak tahu lagi ni. Balik nanti carilah. Mesti ada punya. Baik tu. Ipin, Ipin. Korang nak pergi mana? Nak balik. Nantilah. Aku ada nak cakap sesuatu. Cakaplah. Apa dia? Aku nak belajar mengaji. Baguslah. Jadi? Jadi. Hai. Kenapa ni? Orang semua dah pandai mengaji. Malulah. Aku nak ingat alif, ba, ba, ta pun susah. Kalau nak belajar, jangan malu. Tak payah malu-malu. Esok, jom ikut kita orang mengaji kat surau. Betul-betul-betul. Nanti kita orang ajar cara senang nak hafal alif bata. Tercapai azam puasa aku. Nak belajar ngaji. Oh, itu azam kau. Azam aku nak kuruskan badan. Apalah. Tapi makan lagi. Esok baru mula. Sedapnya. Yelah tu. Azam aku nak puasa penuh kali ni. Selama ni kau tak puasa penuh ke? Tak. Ada sekali tu. Sekali je lah. Kawan-kawan, kita semua patut ada azam ni. Apa?
Esok aku cerita. Tunggu. Tunggulah. Ipin, Ipin, dah baca niat? Dah. Opa, azam puasa kita orang kan nak sembahyang terawih penuh. Macam orang lain. Eleh, buat 8 rakaat pun dah penat. Alah, masa tu kita orang nak pergi main. Bukan penat. Bagus azam tu. Kan, Ros? Ha, ada sesiapa nampak tasbih opah? Ada sesiapa nampak tasbih opah? Terima kasih. Puas opah cari. Ingatkan dah hilang. Tasbih ni peninggalan dari atuk kau. Tasbih opah ke ni? Cantik kan? Opah suka? Cantiknya. Macam pernah nampak je manik-manik ni. Tapi di mana ya? Puasa. Puasa bukan setakat tahan lapar dan dahaga. Ia juga menguji akhlak dan kesabaran kita. Dengar tu, Kak. Kenapa korang ambil manik-manik tu? Sebab... Azam akak, puasa ni nak bersabar dan tak nak marah-marah. Selamat kita. Bagus Azam akak. Apa tak marah kan? Tak. Apa yang kau nak cakap semalam? Yang semalam, kau kata kita semua patut ada satu azam ni. Aku nak cakap, kita kena ada azam nak sembahyang terawih 20 rakaat. Tak nak lah.
Bila nak main? Ha, aku nak makan lagi. Mana boleh tahan? Ish. Ha? Kita kalau nak berazam, biar yang baik-baik. Macam nak semayang 20 rakaat tu. Bagus. Inilah perakaat je dah kosong surau. Padahal, inilah setahun sekali terawih untuk menambah pahala. Dah, mari tolong Atuk bersihkan tandas surau. Ayuh! Ish, jangan mengeluh nak buat kebaikan. Bersihkan surau tu satu kebaikan ke tu? Mestilah. Bersihkan surau untuk kegunaan dan keselesaan orang ramai adalah satu ibadah. Satu kebaikan banyak pahala. Roy! Buat apa tu? Tadi saya taruh RM10 tu. Tapi saya nak derma RM5 je. Jadi saya nak ambil balik baki duit RM5 tu. Alah, halalkan je lah. Bukan selalu kau derma pun. Dah, jangan kacau tabung tu. Mari ikut kita orang. Pergi mana? Hari kebang. Buat kebaikan. Kawan-kawan. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul.